Sejak tahun 1985 atau 35 tahun yang lalu, Bank Daerah Gunung Kidul menjadi satu-satunya bank milik Pemkab Kabupaten Gunung Kidul dan menjadi salah satu bank kebanggaan masyarakat Kabupaten Gunung Kidul. Ini dibuktikan selama 35 tahun Bank Daerah Gunung Kidul berdiri, menjadi solusi bagi warga Gunung Kidul khususnya di bidang perekonomian dan perkreditan rakyat. Dengan program yang meringankan masyarakat, menjadikan warga Gunung Kidul beralih meminjam ke bank milik Pemkab Gunung Kidul daripada ke rentenir atau bank pelecit yang sering memberikan bunga pinjaman yang sangat tinggi. Bank Daerah Gunung Kidul ini mempunyai misi menjadikan bank kepercayaan warga Gunung Kidul khususnya untuk pengembangan di bidang UMKM rakyat. Kemudian untuk misinya menjalankan kegiatan BPR untuk mencapai kinerja terbaik, kemudian memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui peningkatan jaringan dan SDM profesional serta teknologi, kemudian mendukung pertumbuhan perekonomian daerah dan memberikan manfaat terbaik bagi stakeholder. Kalau untuk cabang memang kami belum membuka, tapi untuk pelayanan kantor kas, insya Allah kami ada di 15 kantor kecamatan dengan 2 kas mobil keliling. Kalau untuk kecamatan yang belum ada itu di Kecamatan Semanu dan Kecamatan Palian. Nah, untuk yang terbaru ini kami akan buka di Nggiri Sobo dan ini kami sedang berproses untuk pembenahan kantor, persiapan kantor dan perizinan OJK. Kalau BDG ini sudah sekitar 117 orang, itu juga dari berbagai macam daerah di wilayah Gunung Kidul, Mas. Ada yang dari Rongkop, ada yang dari wilayah utara seperti Ngelipar, Semen, Ngawen, seperti itu. Dan ada juga beberapa yang dari Jogja. Target ke depan kami adalah kami komitmen untuk membantu UMKM dan pemberantasan rentenir yang jelas, Mas. Kita sekarang ini sedang fokus untuk pemberantasan rentenir dan kita sudah coba di pasar-pasar melalui grebek pasar. Kemudian kami juga tempatkan petugas khusus untuk penanganan di misalnya seperti di Tamkul, kemudian di pedagang-pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Brigjen Katamso ini. Harapan kami adalah bahwa masyarakat, terutama ekonomi kecil, itu bisa terbantu oleh kami dan lepas dari jeratan rentenir. Kalau untuk perkembangannya, ya insya Allah, Mas, kami tetap berkomitmen untuk menjadi bank BPL terpercaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang jelas semoga kami bisa menjadi BPR pionir di wilayah Gunung Kidul ini seperti yang kami idam-idamkan selama ini. Kalau untuk perkembangannya, ya insya Allah, Mas, kami tetap berkomitmen untuk menjadi bank BPL terpercaya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Yang jelas semoga kami bisa menjadi BPR pionir di wilayah Gunung Kidul ini seperti yang kami idam-idamkan selama ini. Jadi mungkin yang perlu kami sampaikan adalah bahwa kami siap membantu masyarakat di wilayah Gunung Kidul ini dalam berbagai sektor usaha dan kami juga akan berupaya untuk ikut mendukung kelancaran pembangunan Gunung Kidul melalui PAD kami. Imawan Umatari mengabarkan dari Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, untuk Gunung Kidul TV.